Apa ya? Biasanya bentahun rame uner iki pameran. Nah. Iya toh. Terus gara-gara virtual iki lho. Tak golekane ndi omahe virtual iki. Eh, kurang ajar iki. Rungokno ta? Apa? Iki secara virtual, ngerti enggak? Lah iya, Ro. Secara enggak? Lah iya secara virtual berarti virtual yang membuat masalah ini karena uner jadi sepi. Iya toh? Satu bulan sebelumnya itu pameran biasanya rame. Ini kok sepi? Ya apa sih? Cak, iki maksudnya diganti secara virtual, diganti ngerti sih? Oh alah, berarti virtual iki diganti. Kok wani dek ganti ya? Eh? Loh, ya apa? Ya apa sih? Lah yang ganti-ganti biasae kebiasaan lho, kok wani virtual iki kurang ajar arek iku. Iki nang biaya sih wong iki. Aku yo nerangno sampean iki cek angel sih, Cak. Lho aku iki nerimo omonganmu yo angel. Iki pameran. No. Ya. Terus virtual iku yo apa ya direkod, ditokno nang ngone. Ha, nang ngone mesot-mesot ngene iki. Nah, ngerti? Iki lho. Ngerti. Rekod meneh. Berarti koncone wong telu arek iki. Virtual ganti ambek rekod. Kurang ajar arek telu iki. Wes tak ijenane lho. Ijen. Lho, wani aku. Sik, aku gesok nerangno sampean iki kudu nerak takok sing lebih ahli. Lho iya, takokno. Takokno. Anakku iki sekolah ndek Unar kabeh soalé. Sik, iki Kak. Ndi? Sapa, Kak? Oh. Pak dosen ya? Pak dosen mosok lali kon. Sik, to dene Padang. Lho, sapa? Beliaunya ini orang yang tidak pernah susah. Pak Suko. Oh, berarti rumahnya di Sukomanunggal. Enggak ngawur mesti. Loh, iya toh Suko kan Sukomanunggal omahe. Sama dipindah ya. Loh, geger aku mau sik nyiapke komputer macam gawe pameran apa rame-rame iki. Lah ya, Pak. Yo. Iki kan nerang nonton ya angel Pak. Kurang ajar iki Suro ini, Pak. Biasane lah ono pameran rame, Pak. Ya tiap yo. Tahun nek nduwer ono pameran. Biasane nduk kene ning gede ACC gedung ACC ini Erlangga Edu Expo setiap yo. Tahun. Setiap tahun, Pak. Setiap tahun kanggo apa ya promosi UNER, cek ngerti cara masuk UNER. Yo. Oh. Iya ngono. Tak celuk tanggung jawab, tak celuk dulu ya. Lho, tanggung jawab ada, Pak. Tunggu. Eh, wong iki. Sik, Pak. Sampe virtual lho iki. Sik, wong iki nyeluk virtual. Ketok. Virtual ya. Kangen ini virtual. Eh. Tahan temane dhewe. Lho. Oh, sapa? Ketuane panitia masuk UNER iki ya. Wah. Oh, nggih. Nggih. Kenapa kok ribut ae iki? Oh, Bapak orang mana, Pak aslinya? Saya orang Jawa. Oh. Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Nah. Ngawur. Pak, saya dari Madura. Oh, aslinya. Dari Madura, tetangga. Oh. Ya. Teretan Debi. Bapak yang belanja, ibu yang Madura. Kita kok virtual apa enggak? Iya, mana Pak virtual, Pak? Virtual. Tak tunjakane dhewe, Pak. Bukan virtual Maluku, bukan. Loh. Lah, ini. Mohon maaf, Pak, kalau dia udah lama di Menur, jadi kita maafin ini, Pak. Ini kan biasanya ada pameran di sini rame. Rame kan, Pak. Lah, saya mau gara-gara virtual ini, Pak. Sik tolah. Jadi enggak rame. Virtual ae. Gara-gara saya ngajak Unto ini, Pak. Saya harus bertanggung jawab. Loh, iya dong. Untuk secara virtual atau pamerannya ini kok sepi, kenapa ini, Pak? Gini, virtual itu pamerannya itu ada di apa ya? Dunia maya, ya bukan maya, bukan maya, maya namanya orang itu ada di internet pakai komputer gitu. Jadi nggak ada orangnya di sini, tapi nanti lihat di internet di komputer itu nanti akan ada pameran pendidikan Universitas Erlangga yang disebut dengan Erlangga Education Expo. Oh, nggak kan ngomong ngono kon goblok iki. Nek ngomong ngono ya ro aku. Kalau dulu kan rame biasanya kayak gitu. Nek kalau
secara langsung itu kan orang harus datang ke sini. Tetapi kalau secara virtual, orang tual itu aja juga bisa lihat pameran ini. Orang Papua juga bisa. Bukan hanya orang Indonesia, tapi orang dari luar negeri. Gone mbae de nek sik bener lho, londo. Iso delok tekok kono delok dadi iso pakai komputer, iso laptop, nganggo ponsel ya iso didelok itu iso itu. Aduh napa? Wah enak loh. Mbakku tak kok nonton, mbakku tak kok nonton roh, wah bagus. Mbakmu wis bongko. Kok wis bongko ya apa sih ngawur. Lah, dilaksanakan kapan, Pak? Oh, nanti itu pamerannya tanggal 13 mulai. Februari mulai sampai dengan 24 Februari. Suwi. Jamnya? Oh, jamnya itu mulai jam 9 sampai jam 5 sore. 9-5 sore, Cak. Ya, jam 9. Tanggal apa ya? Setelah tanggal 19 iso didelok 24 jam. Jadi dari manapun, oke, jam berapapun, nek bisa, virtual itu ya. Bisa ditonton gitu loh. 9 sampai 5 pak, berarti 14 roh. Songo tambah 5 kan 14. Goblok kan iwa. Kan yang diomongi kok, jame-jame. Jadi jam 9 persis nanti dibuka dan gini. Pak Rektor UNER nanti akan open talk. Oh iya. Ngerti pak open talk? Open talk. Open iku buka. Lah iya open. Tol iku noto. Jadi tapi carane masuk UNER, nanti ada ketuanya BPMB Pak Solikin. Siap. Juga itu tata cara masuk UNER itu daftar piye gitu ya. Ono akun. Nah, kanggo guru-guru, orang tua, siswa nek pengen nyiapke masa depan iki ya melok si virtual. Nah, itu isinya pamerannya apa aja, Pak? Monggo, Pak. Ya, isi pameran itu mengenalkan jurusan-jurusan yang ada di UNER itu apa saja, pingin masuk kedokteran, pingin masuk hukum, pingin masuk komunikasi seperti Pak Suko, ada semuanya gitu loh. Jangan lupa kalau ini, ya jangan lupa nanti kalau mau nonton pameran secara virtual itu, klik edu.expo.uner.ac.id. Oke, jadi tanggal 13 sampai tanggal 24 Februari. Bro, ini kan kebenaran di channel saya ini banyak sekali dulur-dulur yang ada di Amerika, Hungaria, Hong Kong. Ada sekarang masuk banyak dari Australia, Pak ya. Australia. Jadi bisa juga menyaksikan. Lek kangen-kangen isok nanti bisa ngobrol mungkin di situ ya secara live. Pak Suro nanti para dekan dari fakultas-fakultas tekok dokter, tekok komunikasi, dosen-dosen turun jelaske carane mlebu ngene, cocoke awakmu mlebu ning kene, engko nek lulus cocoknya kerja nanti, dadi apa lah itu jelaske tur iso chat iso interaksi lewat virtual tadi. No. Ngerti ya? Ngono kon jelasno jelas. Nek kon gak ya, dulur sampean sing teko londo, diajak pisan kabeh. Iya tak kon sekolah deh, UNER kabeh dulur-dulurku ku. Wis, meneng. Iya. Nek gak meneng tak baterimu tak coplok lho. Bro, itu tadi saya ngobrol dengan orang-orang poro toko universitas terelit dan banyak sekali jebolan dari UNER ini sudah tidak diragukan lagi. Yang terkenal kan kedokteran, Pak ya. Tapi komunikasi ada, terus jurusan-jurusan lain pun. Jurusan ekonomi, farmasi, sastra juga ada. Kemudian malah yang setelah itu fakultas multimedia. Jadi kap lah pokoknya. Saya mau yang jurusan ekonomi, Pak. Iya. Ekonomi, ekonomi lemah. Oke, bro, ojo lali tanggal 13, ojo nanti-nanti ya. Tanggal 13 sampai tanggal 24. 24 ojo nanti-nanti karena aku yo gak nanti-nanti ya. Wis noto virtual gini, Bro ya. Suwon, Bro. Ketemu mana nang gone kluyuran nang ruang-ruangan neliane, Bro. Yo. Yo, ayo, Bro. Pak, matur nuwun, Pak nggih. Matur, Pak. Matur, Pak. Assalamualaikum. Ojo ojo isini-sini ngono ta. Isini-sini apa aku gak ero. Dosen-dosen. Lho yo tapi kan aku gak ero. Gak ero ya merem. Apa salahe takon? Salah tok awakmu. Ora mbel